Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Jumar, teman-temanku. Apa kabarnya kalian semuanya? Teman-teman, saya pergi kok vlog ya teman-teman ya. Saya belum sholat asar tadi. Aku belum nyapa tapi aku terharu banget. Aku kalau sudah terharu gak bisa ngomong teman-teman. Maafkan aku ya kalau belum menyapa yang betul. Ini aku ada di masjid. Masjid ini apa namanya ya tadi desanya Lewendar ya, di Masjid Lewendar. Tadi aku udah pergi masjid yang satunya yang aku sehari-hari aku pergi ke situ, tapi di renovation aku udah lama nggak pergi situ di renovation. Akhirnya aku tanya orang, di sini ada masjid lagi nggak Pak Cik? Ada di sana di belakang Lewendar gitu. Aku pergi Lewendar. Ini masjidnya teman-teman, cantik ya Masya Allah. Tadi aku udah bilang sama yang jaga sini, aku bilang aku nanti pe sholat boleh syuting nggak, dia bilang boleh. Ini masjidnya cantik sekali, satupun nggak ada orang teman-teman, nggak ada orang sembahyang perempuan tapi kamu laki ada. Aku mau tunjukin membernya teman-teman ya, membernya cantik sekali. Kalau seandainya ini dekat dari rumah kakak saya ataupun bos saya, saya akan setiap waktu datang ke sini. Karena ini jauh dari rumah kakak saya, hampir setengah jaman ya, setengah jaman lebih lah. Kalau nggak ada lampu merah mungkin setengah jam boleh sampai ya, karena ada lampu merah yang sedikit lambat teman-teman ya. Aku mau tunjukin mimbarnya dulu. Ada orang nggak di luar ya? Di dalamnya ada mimbar tuh. Ada orang. Ada teman-teman juga dari sini ya, itu mimbarnya di situ, itu mimbarnya. Ada orang sholat di sana, nanti takutnya marahnya. Di sana itu ada banyak orang sholat, sudah sholat di sana. Yang di luarnya sangat cantik sekali tuh. Oh, cantik sekali masjidnya Masya Allah. Ya, cantik sekali. Terus Al-Qur'annya ada di sini. Itu Al-Qur'an ada di situ. Mari. Ini ada TV kalau mungkin kalau perempuan di sini ya, perempuannya ada di sini. Kalau memang apa perempuan sholat di sini, mungkin imam di situ kan nggak dengar sangat, jadi mungkin di sini taruh TV gede ini. Ini taruh TV gede ya teman-teman ya, taruh TV gede yang di luarnya. Di luarnya, di luarnya ada tukang bersih bersih. Ada tukang bersih bersih di luarnya tuh. Jadi itu kan bersih bersih, ada makamnya semuanya tuh, ada makamnya di belakangnya. Ada makamnya di belakang, dia makam, ada makamnya, ada yang sapu-sapu. Aku udah bilang tadi boleh. Ini luarnya teman-teman, luarnya semuanya, luarnya Masya Allah. Ini ya Allah, ini kalau di Indonesia ya, maksudnya kalau di Indonesia mungkin apa ya, mungkin ya Allah bahagia banget. Ini kipasnya, ini satu perempuan aja ada tiga kipas. Mungkin kalau sholat di Indonesia mungkin nggak kepanasan ya teman-teman ya, adem rasanya masjid ya teman-teman ya Allah. Masih kipas di bawah, masih ada kipas di bawah juga. Iya, awas di sini ini tempat laki-lakinya. Aku tunjukin mimbarnya dari sini ya, mimbarnya dari sini ya, mimbarnya. Aku sampai nangis teman-teman, nggak tahu aku kalau masuk masjid manapun mesti nangis, karena di sini adem banget rasanya, adem nyaman, kayak hati itu kayak disiram es teman-teman. Karena kalau di Indonesia kan masjid teman deket rumah saya ya, di sini kan harus cari kemana-mana. Saya tadi naik basikal karena aku nggak mau naik bus, karena kalau naik bus susah, cari jalan kaki kan susah ya, kalau naik basikal kan senang gitu. Jadi saya naik basikal aja ini teman-teman ya. Saya sampai hati saya gondok banget, sakit banget rasanya. Ini luarnya, mau keluar dari keluar sana, sana kamar mandinya di sana, kamar mandi di situ. Itu anak-anak kecil semuanya pada mau sholat di sini semuanya, situ semuanya ya. Aduh ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Aku
nangis nggak berhenti teman-teman dari sana tadi. Ini teman-teman saya di sini, saya sebenarnya menghadap ke sini teman-teman, jadi saya di sini ya, saya di sini. Jadi insya Allah teman-teman, kalau saya ada waktu, insya Allah saya akan berkunjung ke masjid ya, ke masjid-masjid di Singapura. Indahnya ya Allah, kipasnya udah ada kipas, AC-nya juga sampai adem banget ya Allah Gusti. Jadi sholat tadi aku nggak bisa berhenti nangis teman-teman, rasanya terharu banget ya Allah. Ini di pelosok banget teman-teman. Nanti aku tunjukin di luar, cantik banget ya. Sekarang aku akhiri dulu, aku mau buka rukoh dulu, aku mau lipat, aku mau ini, mau balik ini. Cantiknya nih masjid teman-teman, masya Allah. Tunjukin sekali lagi, yang di luar tunjukin sekali lagi ya teman-teman. Masih ada orang sholat kan? Itu sana. Ya, mimbarnya di situ. Cantik sekali. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video aku karena aku dari sholat tadi nggak bisa berhenti nangis. Rasanya kalau masjid itu, kalau di hati itu rasanya kayak adem banget, kayak bener-bener ya Allah. Aku mau bersedekah sama orang yang tadi, bersedekah sama orang yang jaga tadi sebentar ya. Yang jaga tadi aku mau kasih sedekah sedikit, bukan ini, bukan pamer ya teman-teman. Orangnya kemana tadi, nggak usah lah, nggak usah tunjukin ya, nanti takutnya dikira pamer ya, dikirain pamer ke apa. Nggak, saya nggak pamer, saya bener-bener mau cari dia. Mana tadi dia, nggak mau, nggak mau, nggak, aku nggak tahu ya. Biar ini bukan sedekah, ini untuk dia, biar membeli ini ya, biar membeli ini apa namanya, biar membeli apa, minuman. Adik, abang sini, abang sini, saya mau kasih kamu sedikit untuk beli kopi, boleh kan? Hah? Saya mau kasih abang sedikit untuk membeli kopi, boleh kan? Boleh. Tapi boleh di syuting? Enggak, aku mau kasih abang duit untuk beli kopi. Okay. Ada bilang mau teman-teman, ini abangnya. Ini. Nanti beli kopi ya. Beli kopi, kasih abangnya sedikit untuk beli kopi. Ini bukan pamer, Bang ya. Bukan pamer, untuk sedekah, untuk bersih-bersih masjid kan. Iya. Saya kalau pergi masjid saya mesti nangis. Lagi. Apa tuh? Oh, siapa teman sini makamnya? Oh, Masjid Aja Fatimah. Ini namanya masjid apa, Bang? Oh ya, Aja Fatimah, ya benar. Namanya masjid apa? Aja Fatimah. Bukan, ini masjidnya masjid apa? Masjid Aja Fatimah. Oh, Aja Fatimah. Desanya? Hah? Lavender. Mana sini? Bistro. Oh, Bistro. Aku pikir Lavender. Saya tamu belum siap lagi. Terima kasih banyak. Katanya si abangnya namanya Masjid Fatimah tuh. Oh, Haja Fatimah yang punya masjid dulu. Orangnya udah meninggal, Bang ya. Oke. Oke, Bang. Ada Bang. Makasih, Bang. Oke, makasih. Dadah. Oke, abangnya dadah. Terima kasih, Bang ya. Oke, assalamualaikum. Itu abangnya udah. Saya bukan pamer, teman-teman ya. Kalau saya tengok orang kerja, saya pun kerja ya. Sama-sama kerja dia, apalagi dia kerja di masjid ya. Jadi kalau kerja di masjid itu ya, pahalanya berapa banyak ya dia ya. Bersihin masjid gitu ya, walaupun di sini dibayar, teman-teman enggak apa-apa. Kita dia kasih tunjuk aku tadi cara masuknya, cara di sini gitu. Udah, kita ada bersyukur ya diizini, kita enggak kenal diizini masuk, kita bersyukur. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini ya. Video ini tolong di subscribe, di komen, dan di like. Ini bukan karena Kak Ju minta di subscribe apa di komen, enggak teman-teman. Ini benar-benar murni aku mau berbuat baik sama kalian semuanya ya, yang ada di manapun, di Saudi, Arab, Hong Kong, Taiwan, semuanya. Mudah-mudahan aku doain kalian di dalam masjid sini ya. ini kalian enggak, kauman enggak subscribe Kak Jum enggak apa-apa. Ini benar-benar murni hati Kak Jum, benar-benar tersentuh dalam masjid ini. Cantik sekali, aku nggak bisa bernapas, nggak bisa bertahan.
aku doain. Ini doa Kak Jum, bukan karena Kak Jum minta di subscribe, di komen, enggak. Aku doain kalian semuanya. Karena aku udah sampai sini, aku doain kalian semuanya, mudah-mudahan kalian yang dimanapun, mudah-mudahan Allah kasih lindungan kalian ada dimanapun, dikasih kesehatan sama Allah, kekuatan, panjang umur. Saudara berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, saya akhiri. Berkali Kak Jum ngomong, Kak Jum bukan minta di subscribe atau di komen, atau itu terserah kalian semuanya. Yang penting aku doain kalian semua di masjid sini, mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal wa ikumatik mamingkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Aku memang mau berbuat baik. Aku niat mau berbuat baik. Aku mau di masjid-masjid biar berkah, biar Allah seijabah ya teman-teman ya. Amin. Assalamualaikum. Bye-bye teman-temanku semuanya. Ada kalian semua sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya Allah. Amin. Bye-bye.